Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sajul Pir Babeta, salam dunia air basah-basahan. Sampai jibruk teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya mau unboxing ikan cana ya, yang saya beli online teman-teman. Cana apa sih yang saya beli online? Tentunya saya beli onlinenya itu di Shopee teman-teman, dengan harga 25.000 ya. Pengen tahu nih saya cana 25.000 dapat cana apa sih ya. Pokoknya ikutin terus teman-teman ya, sampai saya terkaget-kaget dengan ikan cananya ya. Mudah-mudahan halus pisan ya teman-teman. Gaskeun kita unboxing teman-teman. Di sini juga ada teman saya nih, si Numing ya. Ini teman masa kecil saya teman-teman. Hebat ya. Gaskeun teman-teman, kita unboxing. Yuhu. Oke nih teman-teman, paketnya sudah datang ya. Ini sudah datang ke persinggahan Sajli Virgo Beta ya. Dia ini nama lengkap saya teman-teman. Alamatnya ya, Purwakarta Jawa Barat. Oke, tanpa berbasa-basi lagi langsung kita bongkar langsung ya paketnya nih teman-teman. Ya. Dia menggunakan reguler teman-teman. Beli ikan cana andrau di Shopee teman-teman. Mari kita langsung bongkar ya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan juga tempat untuk ikan cana andraunya ya teman-teman. Oke, langsung saja ini kita bongkar aja. Mulai terlihat teman-teman. Apakah cana andraunya hidup? Wow. Itu dia teman-teman. Ya, terlihat ini pengiriman dari Bandung ya. Buset, kecil banget teman-teman, kecil banget. Tuh ya, kelihatan gak? Itu dia tuh, set, kecil banget. Cana andrau atau bukan nih teman-teman ya, kecil banget sih. Ya emang kecil sih, saya belinya juga 2-3 cm teman-teman ya, dengan harga 25k teman-teman ya. Ini dia cananya, langsung saja kita masukkan ke tank teman-teman. Ini dia tanknya yang sudah saya siapkan ya, 2 hari sebelum ikan ini datang teman-teman udah saya siapkan ya. Seperti ini penampakannya ya. Ini juga menggunakan pasir malang hitam saya ya teman-teman. Seperti ini jadinya penampakannya. Tuh. Ya kan? Mantap, langsung saja kita masukkan teman-teman. Oke, sebelum kita masukkan kita aklimasi dulu selama 5 menit ya. Kurang lebih 5 menit teman-teman. Yus. Itu ya teman-teman. Agar si ikan cananya bisa beradaptasi dengan lingkungan atau air di Purwakarta teman-teman, karena ini pengiriman dari Bandung ya. Oke, ini ikutin terus teman-teman. Kita lihat nanti kalau udah di dalam tank seperti apa ikannya ya. Nah ini udah 5 menit teman-teman, langsung saja kita akan buka dan terus kita akan masukkan ya ke tanknya teman-teman. Mudah-mudahan ikannya sesuai dengan apa yang saya pesan ya teman-teman. Oke, gas gun. Ini andrau nih teman-teman, kurang 2-3 sentian ini. Ini ya. Nah ini dia cana andrau nya teman-teman ya. Lumayan lah untuk harga 25k ya. Mudah-mudahan ini gondrong teman-teman ya. Langsung saja kita masukkan teman-teman. Masukkannya set. Jeng-jeng-jeng. Kelihatan enggak? Nah itu dia. Cukup lumayan gondrong sepertinya teman-teman. Langsung masuk ya. Ya. Sekali. So kita spill, dekatkan teman-teman. Ini dia ikannya ya. Cana andrau
ya, dengan harga 25K teman-teman ya, saya beli di Shopee ini. Mudah-mudahan ikan ini menjadi ikan yang wow atau rare ya nantinya. Saya lihat sih ini cukup lumayan, finnya itu cukup lumayan gondrong sepertinya ya teman-teman. Ya mudah-mudahan udah besarnya bisa menjadi sesuatu nih ya. Nih kalau teman-teman ada yang mau menamakan cana ini, silahkan ya, nanti saya akan beri nama dengan nama yang bagus dari teman-teman ya. Beri nama tuh teman-teman ya, mau kasih nama apa nih ikan cana ini ya, cana draw ini, gaskeun. Oke, mungkin sekian video dari saya, dan alhamdulillah saya cukup puas dengan ikannya, cukup worth it ya dengan harga 25K dengan kualitas seperti ini ya, mantap lah pokoknya. Oke, saya akhiri videonya cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu stay terus di channel saya Virgo Beta. Jangan lupa selalu bersama-sama tentunya. Oke, saya akan update seminggu setelah ini ya. Pokoknya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia bas-basan. Sampai jumpa.